Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Lokasi kebakaran diketahui berada tidak jauh dari pintu gerbang masuk utama kilang minyak tersebut. Lagi ya, masalahnya tuh apa ya? Soal penilangan apa soal kriminal? Juru parkirnya ya. Nih. Jadi polisi tuh apa hubungannya? Nah, itu dia. Pemirsa, seorang pelaku pencurian motor babak belur dihajar massa. Aduh. Putra, itu pelakunya berarti lagi apes kali ya? Apes banget tapi itu. Iya benar. Dan berita selanjutnya nih untuk Putra dan juga pemirsa, aksi bajing loncat menjarah tabung gas terekam kamera pengendara mobil. Iya, aksi ini belakangan diketahui korban dibunuh oleh pria teman dekatnya. Sampai petugas damkar DKI turun tangan, ular dikeluarkan dengan cara dikitik-kitik, Putra. Ini ada-ada aja ya, ular. Waduh, aku aja kalau ngeliat ular udah langsung takut, Nov. Jadinya emang gelap, tak dipungkiri kehidupan rumah tangga Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah selalu menyedot perhatian. Iya, terlihat mesra di setiap penampilan ternyata. Putra dan juga pemirsa, ada yang unik nih, acara pernikahan diiringi oleh sekelompok makhluk astral menyerupai sosok iblis. Buat adegan film atau adegan sinetron. Terus ini langsung saja ini videonya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah ini. Tetali, sambil menunggu calon penumpang, penggayu beca ini bermain musik sambil bernyanyi. Dan suaranya Putra keren banget. Wow. Lihat cuitannya nih, bisa langsung dibaca Putra. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Novi Herlina. Saya Putra Maulana. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.